بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. Tentang berita yang besar, hari berbangkit. الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. Yang dalam hal itu, mereka berselisih. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala awtada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Dan kebun-kebun yang rindang. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Inna jahannam kanat mirsada. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Littaghina ma'aba. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. لابثين فيها أحقابا. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. إلا حميما وغساقا. Selain air yang mendidih dan nanah. جزاء وفاقا.
sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha laghwan wa la kidzaba. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wan-nazi'ati ghorqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.
demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? A'idha kunna 'idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. فَحَشَرَ فَنَادَى. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal-ula. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. A antum ashaddu khalqan amis samaa banaaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. أخرج منها ماءها ومرعاها. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. والجبال أرساها. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. متاعا لكم ولأنعامكم. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Maka adapun orang yang melampaui batas. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya? فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. أن جاءه الأعمى. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. وما يدريك لعله يزكى. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. أو يذكر فتنفعه الذكرى. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy. Fa anta lahu tasadda. Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia
tidak menyucikan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat, yang mulia lagi berbakti. Qutila al-insanu ma aktharah. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ. Kemudian jalannya dia mudahkan. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Anna sababna al-ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa anbatna fiha habba. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Wa'inaban wa qabba. Dan anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla. Dan zaitun dan pohon kurma. Wa hadaiqa ghulba. Dan kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatan wa abba. Dan buah-buahan serta rerumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Fa'idha ja'atis sakhah. Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Dan dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi. Dan dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
wujuhun yawma'idhin musfirah. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dhahikatun mustabshirah. Tertawa dan gembira ria. Wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabarah. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tarhaquha qatarah. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idzasyamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Wa idzan nujum kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayyi dzanbin qutilat. Karena dosa apa dia dibunuh. Wa idzas suhufu nushirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Wa idzas samaa'u kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan. Wa idzal jahiimu su'irat. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahbarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Al jawaril kunnas. Yang beredar dan terbenam. Wallayli idza 'as'as. Demi malam apabila telah larut. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars. Muta'in thamma amin. Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Maka kemanakah kamu akan pergi? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذا الشمس كورت. Apabila matahari digulung. وإذا النجوم كدرت. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. وإذا الجبال سيرت. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Karena dosa apa dia dibunuh. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. Aku bersumpah demi bintang-bintang. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. Yang beredar dan terbenam. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ. Demi malam, apabila telah larut. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ. Dan demi subuh, apabila fajar telah menyingsing. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Muta'in thamma amin. Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ. Dan temanmu Muhammad, itu bukanlah orang gila. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Maka kemanakah kamu akan pergi? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. Pada suatu hari yang besar. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Yaitu, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Yaitu kitab yang berisi catatan amal. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Dan tahukah engkau apakah iliyin itu? Kitabun marqum. Yaitu, kitab yang berisi catatan amal. Yashhaduhul muqarrabun. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. 'Alal ara'iki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel. Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campurannya dari tasnim. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. Yaitu, mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Wa idza ra'awhum qalu
إن هؤلاء لضالون. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan. Hal zuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza as-samaa'u syaqqat. Apabila langit terbelah. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ Dan apabila bumi diratakan. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا Maka dia akan berteriak, celakalah aku. وَيَصْلَى سَعِيرًا Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا Sungguh, dia dahulu di dunia, bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala, inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Wal-layli wa ma wasaq.
demi malam, dan apa yang diselubunginya. Demi bulan, apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والسماء ذات البروج. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. واليوم الموعود. Dan demi hari yang dijanjikan. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. النار ذات الوقود. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. إذ هم عليها قعود. Ketika mereka duduk di sekitarnya. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Inna batasha rabbika lasyadid. Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dzul 'arsyil majid. Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia. Fa'alun lima yurid. Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Hal ataka hadithul junud. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang? Fir'aun wa Samud. Yaitu Fir'aun dan Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bal huwa Qur'anun majid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia. Di lauhin mahfuz. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min bayni sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Yawma tubalas sarair. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Demi langit yang mengandung hujan, وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. وَأَكِيدُ كَيْدًا. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu ghusaan ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Yaitu, orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Yaitu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hal ataka hadithul ghashiyah? Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina. 'Amilatun nasibah. Karena bekerja keras, lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka. Tusqa min 'ainin aniyah. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Wujuhun yawma idzin na'imah. Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Merasa senang karena usahanya sendiri. Fi jannatin 'aliyah. Mereka dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha 'ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah. Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariq masfufah. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabiyyu mabsufah. Dan permadani-permadani yang terhampar. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan? وإلى الجبال كيف نصبت. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. وإلى الأرض كيف سطحت. Dan bumi bagaimana dihamparkan. فذكر إنما أنت مذكر. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum. Sungguh, kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Iram dzatil 'imad. Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa fir'auna dzil autad. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad. Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa aktsaru fiha al-fasad. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Wajii'a yawma idzin bijahannam. Yawma'idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna
anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Fadukhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadukhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian bapak dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Wa lisanan wa syafatain. Dan lidah dan sepasang bibir. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dha maqrabah. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matrabah. Atau orang miskin yang sangat fakir. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar
dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Wallayli idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Was-samaa'i wa ma banaaha. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal-ardi wa ma tahaaha. Demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kadzabat Tsamud bitawaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Idzin ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Wala yakhafu 'uqbaha. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wallayli idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik
surga. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Fa anzartukum naran talazza. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuha al-ashqa. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Illa btira'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarda. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wadduha. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Wallayli idza saja. Dan demi malam, apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Maka terhadap anak yatim,
janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al 'usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al 'usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wattini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turisini. Demi Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya, serba cukup. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? 'Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk? Au amara bit taqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khathiah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun
minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yawma'idhin tuhadithu akhbaraha. Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya. Bi'anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Falmuriyati qadha. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Falmughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Wa innahu li hubbil khair lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Wa husila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah. Yaitu api yang sangat panas.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Lataraunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma lataraun naha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal'ash. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna ma lahu akhladan. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layunbalanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, hutamah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ. Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. أَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ. Yang membakar sampai ke hati. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi 'amadin mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. لإلاف قريش. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. فليعبدوا رب هذا البيت. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'un al-ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna shani'aka huwal abtar. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. ولا أنا عابد ما عبدتم. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. لكم دينكم ولي دين. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذا جاء نصر الله والفتح. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dhat lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min
syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia.